garis finish Mail yang punya. Ai. Pada klub klip bilet bae ya. Dadadadada. Masuk. Woo! Langsung dong, opening. Oke cuy, balik lagi sama gue Fadlan Percussion. Hey. DJ Virtus. Balik lagi. Halo cuy, balik lagi sama gue. Jadi gue kali ini pengen racun modif buat kalian. Jangan lupa friend. Balik lagi. Terima kasih. Oke cuy, balik lagi. Masih. Oke cuy, jadi hari ini cuy. Ya cuy, jadi malam ini kita lagi di PI nih, ya kan nih. Ada Percus, ini ada Kojay, ada Percus, ada Ija, ada Alpi. Ini sisanya bocah Depok. Si Reja mana Reja? Reja ajar. Buset, lagi makan mie ayam, enak banget. Nah, ini jadi kita lumayan rame nih. Kita berapa nih? Sekitar berapa motor, Jus? Tebakan, Jus. Berapa motor? Kurang lebih ada 12 gitu. Coba. Saat. Revisi. Berapa? 15. Lu berapa, Jay? Gua 16. 16, lu berapa, Jay? 18. Lu berapa, Pi? 16. Gua hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wede. Dapat apa? Dapat piring. Yai. Bukan dapat kinclongin dong. Enggak. Langsung ini kita pengen lihat-lihat dulu nih kan motornya nih. Jadi pertama di sini ada motor si Reja, cuma lagi ditrondolin nih cuy. Makanya bawahnya lagi enggak dipakein spakbor. Ini juga katanya si Reja sih lagi di repaint. Terus habis itu di sini ada motornya si siapa nih? Temannya Percus. Si Kojay. Tuh, terus habis itu nih ada aerok ke Percus sih kan yang malam ini bakal wede. Wow. Cus udah ready, Cus. Pe balap. Hey. Apa tuh? Ready parah. Ready sama parah? Ready sama parah. Isi. Ready di belakang. Eh, Ja, lu jangan willy lagi, Ja. Enggak. Gua mau willy. Gua maunya Salim. Ai, Salim. Apa itu Salim? 1.2 koma. Apa tuh? Garis finish Mail yang punya. Ai. Nah, ini ada motor si Percus ya kan, bodoh, ganteng banget. Nih, ntar kita pengen review lagi kali ya. Review ulang, karena emang ini udah banyak banget yang dirubah. Dan nih, gue belum pernah nge-review ini sih. Habis itu, ini ada motor si Dandi, udah gendong radiator juga, cok. Tuh, depan bodoh, cakep banget. Ini ada motor si Parah. Dan ini ada motor yang udah dimounting sampai 6 cm. Ini kalau cakep, kita review kali ya. Kalau pada setuju nih. Ayy. Terus abis itu ini ada motor si Pajar ya kan, set. Ini knalpotnya juga ecot banget ini deh. Dan ini ada si Patrick ya kan, ini. Terus ini ada motor Bang Tegar. Gar, ini motor yang di... Jangan. Terus nih ada PCX Goib. Nih ada Aerox si Gilang juga ya kan tuh cuy. Ini ada Aerox lagi. Terus habis itu ada Pario juga nih. Pario. Ini viral ini. Kecot. Mana orangnya dia nih? Ini. Ntar klipnya masuk di sini ya. Klipnya ada di sini. Videonya gua lokasi ya. Siap. Nih pokoknya katanya Pario kecot nih. Tapi gua belum tahu nih kecotnya kecot apa, Gar? Yang pelan enggak boleh NR. Buset. Yang pelan enggak boleh NR kalau ngalangin jalan. Iya, betul. Wah, kacau banget, kacau. Udah, yuk kita balik. Balik ubar. Pario kecot sih katanya. Terus ada ini nih. Ai. Buset. Wow. Motornya pada di ownernya. Ede. Emot batu. Pokoknya kalau riding sama dia bilang pelan-pelan cuma bohong. Kagak. Jangan bohong. Nih ownernya bilang pelan-pelan cuma ngebut mulu. Ini ada varionya Alfi, ada vario CP 60 lagi sama ini ada vario lagi nih cuy. Wah, cuma kayaknya bodi lagi di repaint nih, kosong. Jadi malam ini kita ada 16 motor buat NR nih cuy. Ini rame banget nih, warnanya serasi-serasi juga ya kan. Tuh, hitam-hitam, merah-merah.
Ini Pario Pario sama ini sih yang paling entrik. Cuma kita belum ketemu si Reja. Reja lagi makan. Ih, Bang Reja, motornya ngapa Bang Reja? Di-repen. Kagak ada spark bor ya? Bara. Lagi di-repen. Gua nojol ya. Terus warna dicat warna apa? Pink. Warna pink? Enggak warna bubble gum ini. Ini ada Dandi uset. Dandi udah getol banget tuh, lihat apa? Gua cep belum pada ready. Udah duluan aja. Tahu aja. Uset. Engker. Ini mau lobster mod. Okay. Lobster mod. Yuk langsung gue nih, kita mau gasken OTW cuy. Hai, gasken nih, kita pengen NL rame banget 16 motor. Udah lama banget nih kita kagak muter. Coba malam ini cok, kita mau bagian paling belakangnya dah. Jadi kita malam ini pengen NR nih bareng sama si Percus ya kan deh. Ini silau nih pas ini, kita ganti dulu. Bareng sama Percus, terus bareng sama si... Wah pokoknya banyak dah, ada si Rejajer juga sama anak-anak TikTok. Cuma si Cakra nih lagi gak bisa ikut nih. Biasanya kita kan kalau mori udah sepaket tuh sama dia-dia orang. Sedah pada kelap-kelip bilet bae ya. Wow. Ya Allah, terang-terang bener ini. Silo. Lah coba ini lampu kita ya. Ya Allah, cuma enggak apa-apa. Semoga next kita bisa modif bilet deh biar kalau lagi NR gini nih enak banget tuh. Ya kan buset terang pakai bilet mah. Buset King Romi tengilnya kayak di Supercus nih. Kanan apa lurus? Dadah. Masuk konten. Kita udah mau balap pelan-pelanan. Iya, balap pelan-pelanan ya. Buduh, pakai bilet ya Allah, terang-terang banget. Buset, beradu bilet ini. Kling, kling, kling. Ini kanan situ. Hai, kita muter dulu nih, lewatin. Biasa nih kalau bocah-bocah rame nih pada di sini nih. Ke Barito dulu. Tapi ini berhubung malam Jumat ya cuy, jadinya nggak begitu rame banget nih. Biasanya di sini tuh rame kalau misal malam Minggu tuh rame. Pokoknya malam-malam weekend tuh daerah sini mah udah rame pol banget dah. Kita colek King Robby. Woo! Hai, sudah sampai di Sudirman, Brody. Sudah lama banget nih kita nggak lewatin jalanan sini lagi nih. Akhirnya bisa kesini lagi kan bareng sama Patrick nih, kita ngevlog lagi kan cu. Tapi ini jam 1 malam Romano masih rame banget deh.
pada enak banget ya pakai bilet ya. Timbang tembak-tembak gue lampu. Hey. Kita uti-uikan lah abis ini lah. Perbiletan duniawi. Ini udah pada duluan ini. Cepet. Ini bapak-bapak kebut bahaya. Cus, ke sana apa muter balik sini? Kalau di kanan dibuka ke kanan. Kalau enggak sini lagi ya? Kalau enggak gitu. Kalau ditutup kita muter balik. Digas mulu anjir. Ini si Patrick agak pakai bilet, kurang banget ya rasanya ya. Penerangan depannya agak berasa pisan. Kita muter lagi ke daerah
kokas. Cuma nggak naik ya ke atas, bawah aja. Kuningan, Kuningan. Juga cowok ini udah lama banget gue nggak pernah lewat sini lagi. Waktu itu tuh inget banget gue di sini pernah ngebalap. Orang yang lagi balapan, cuk. Dulu emang di sini tempat trek nih, cuma sekarang udah nggak rame sih, malah udah nggak ada malah. Kalau dulu di sini tempat setting banget nih. Orang gak kenal kita di video ini. Gil cok, asli seru banget. Akhirnya bisa NR rame gini kan. Sama si Percus, sama tim Bubblegum. Ini kurang si Nian doang nih. Emang kurang si Cakra. Lewat sini sepi cow, biasanya rame banget kan daerah sini. Wah, ini ada taman baru juga nih daerah sini nih. Taman apa bukan sih? Jadi sekarang kita udah di daerah GBK lagi nih cuy. Definisi bener-bener muter-muter ini kita. Bener-bener ya. Padahal koneri geset dah. Udah dipisah dia no, ada jeglogan. Dastek Brio berisik bener ini ya. Thank you.
kita udah misah sama Percus dan kawan-kawan karena kita pengen langsung OTW balik ke Depok cuy, karena perjalanan juga masih mulai dari rombongan Depok nih. Perjalanan juga masih jauh cuy ke Depok cuy. Makanya kalau tadi kan kayak Percus dan kawan-kawan tuh pada di daerah Jaksel ya. Ya kita misah cuy, karena kita ntar di Depok tuh pengen makan nih rencananya nih. Pengen makan dulu. Pas banget emang cocok balik NR mah makan. Pakai ring 17 mah enak banget dah buat diwili-wiliin, kacau. Emang udah perjalanan balik menuju ke Depok itu area-area sini nih, area Lenteng ya kan, apalagi area-area Depok ntar, wah lurusan-lurusan terus itu, kacau. Wah, ini biasanya bocah pada kacau nih. Si bapak yang satu ini suka mancing-mancing nih dia nih. Nih dia nih, suka mancing-mancing. Mancing-mancing orang bikin ngebut. Awalnya kan bocah pada mau pelan-pelan ya, dia ini duluan banget gitu. Otomatis yang lainnya kan jadi pada speeding ya, edah. Aturan udah enak no, pelan-pelan, OTW balik, edah. Bocahnya ngebut banget no, si bapak yang satu itu. Mario cepet 20. Pelan-pelan. Aduh, jalan ada. Bocahnya ngegas mulu, buset, yang kagak dikasih napas motor ya, bener-bener. Margonda Raceway.
Waduh, tapi yang gua rasain ini pakai CVT yang ini nih gerung banget sih ya. Cuma tengah ke atasnya doang nih ngisi, cuma atasnya banget tuh masih kurang nih. Besok mau kita ganti lagi nih. Jangan pakai yang 2000. Jadi ini nyoba sih ya, cuma jadinya atasnya aduh. Jadi kemana-mana banget hasilnya. Enakan pakai yang 1500 gitu dibandingkan pakai yang kayak gini. Baik, jadi kita udah di Margonda nih, barusan habis makan dan mau cabut. Udah misah nih bareng sama rombongan bocah Depok ya kan nih. Otw balik. Emang ish, emang langganan banget nih selalu di sini ya kan. Langsung aja kita mau balik dulu, cuk. Cuy, jadi sekarang kita udah OTW balik cuy. Si night ride seru banget tadi, banyak banget, rame banget dan sampai pulang. Tapi ini emang bener-bener cepet banget sih NR kali ini. Cuma muter bentar terus habis itu udah kelar beres. Jadi thank you banget pokoknya buat kalian semua yang udah nonton. Semoga kalian enjoy, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. See you guys. Dadah. Woo.